Timnas Indonesia dan Malaysia memiliki agenda berbeda pada FIFA Matchday September hingga November 2024. Pertama adalah Timnas Indonesia. Timnas Indonesia memiliki jadwal melakoni putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selama bulan September, tim asuhan Shin Tae-yong harus melakoni dua laga. Rinciannya yakni melawan Arab Saudi tanggal 6 September dan Australia tanggal 10 September. Perjuangan Timnas Indonesia di putaran ketiga akan berlangsung hingga bulan Juni 2025. Pada kesempatan ini, skuad Garuda tergabung di grup C bersama Jepang, Australia, Bahrain, China, dan Arab Saudi. Meski sulit, peluang Timnas Indonesia menuju Piala Dunia masih terbuka. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia hanya perlu mengincar posisi ketiga atau keempat guna bertahan dan melaju ke babak selanjutnya.